Assalamualaikum teman-temanku semua. Di sini kita mencoba update kembali dari lokasi tanjakan Batu Jomba, Jalan Lintas Pirok Tarutung, Tapan Uli Selatan, di mana hari ini hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. Di kesempatan ini kita dapat menyaksikan betapa sulitnya bagi kendaraan yang tarik depan saat melewati tanjakan Batu Jomba ini. Ada juga kendaraan truk yang tiba-tiba gagal menanjak dan hampir terbalik di tanjakan Batu Jomba ini ya teman-teman. Dan seperti yang kita saksikan, beginilah situasi dan kondisi tanjakan Batu Jomba. Memang tanjakan Batu Jomba ini terlihat badan jalannya jadi bergelombang-bergelombang, membuat para kendaraan yang ingin menanjak sedikit kesulitan. Masuk. Kami ada lagi.
tah, lama tah. Mundur. Aro hilu ko karara pak pete amin na. Pete lu sumti mera. Ayo tere ko tanggul. Pek motor ntar kulo. Lagi. Go. Kepala. 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 Kepala.
Sekarang truknya sudah berhasil dievakuasi ya teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara truk yang menarik ini akan dilanjutkan perjalanannya ke daerah Kota Medan.